Saya tanya pendapat nih. Ya. Istri saya satu. Ya. Dan namanya juga istri, sudah kayak saudara, udah nikah 30 tahun lebih. Oke. Saya manusia normal. Ya. Digelindingi wanita yang sangat aduhai cantik-cantik, ratusan. Ya. Salahkah aku kalau nakal dikit? Nakalnya seperti apa? Jadi laki-laki itu harus memuliakan perempuan. Oh, saya muliakan banget sih aja. Dansa, saya traktir, ya. Saya pokoknya tiket pesawat segala macam. Mesti dimuliakan. Dimuliakan. Kemudian perempuan dimuliakan itu dijaga harga dirinya. Itu dijaga harga dirinya dan hanya boleh dengan saya gitu. Kalau soal istri, yeah. Istri itu bahasanya dalam Quran namanya sawaj. Ya. Yeah. Sawaj itu bahasa Indonesianya pasangan. Ya. Yeah. Bang Hotman biar pakai sepatu harga 1 miliar, yeah. Tapi cuma satu, mau enggak? Enggak kan? Enggak mau. Mesti mau pakai keplas Indonesia cuma kanan, meskipun harga 2 miliar. Orang bilang, sudah gila itu. Yeah. Ya kan, begitu juga kita suami, enggak mungkin sukses tanpa pasangan istri. Jadi kalau ada lelaki banyak duitnya enggak ada istrinya, dia bukan lelaki sukses. Oke. Okay. Memang ada istri masalahnya. Di Kristen itu nggak boleh lebih dari satu, jadi gimana dong? Kalau kami boleh sampai empat. Aduh. Saya kadang ditanya, Ustaz, kenapa istri saya suka ngomel di rumah? Yeah. Saya bilang, berapa umurnya? Dia bilang 50, saya bilang sudah habis masa aktifnya. Jadi gimana?